Hi, welcome to Lam Channel again. So hari ini ya ada kereta baru untuk test drive. Ini Mitsubishi Xpander. Kereta MPV, compact MPV 7 seater. So kita mari testing dia punya performance dulu sebelum kita cakap ini kereta. Okay, ada satu bump dengan 40 km per hour. Memang tak ada masalah. Pasal ini kereta tinggi. Dia ada 205mm punya ground clearance. Dan body dia serupa SUV, tapi dalaman dia MPV, boleh duduk 7 orang. Dan kita testing dia pick up sikit. Ini kereta dia ada 1.5 liter punya engine. Dan horsepower dia 105 PS. Dan 141 Nm punya torque dengan method with a 4-speed AT, gearbox yang paling tahan di dunia. So dia ada satu eco indicator. Bila you drive slow, drive perlahan-perlahan, kita ada ini so called eco indicator. So bagi tahu you sekarang dalam condition sangat jimat minyak. Steering dia ada itu electronic punya assist. So bila kita buat cornering ke, sangat senang, sangat-sangat ringan. Dan dia ada satu ini sangat bagus punya U-turn, turning radius. Okay, so kita cuba tengok dia punya turning radius. Visibility kereta ini memang bagus lah. Visibility sini ada satu tiga segi. Dan dia punya A-pillar memang tak ada sangkut kita punya vision. Dan dia mah ini side mirror pun sangat bagus, kita boleh tengok dengan sangat luas. Dan kita sekarang cuba dia mah U-turn turning radius. Okay, dia claim 5.2 meter U-turn turning radius. So kita cuba tengok. Okay, memang senang ini. Memang sangat senang. Dan juga steering dia sangat ringan. Ini boleh tengok. Okay, kita cuba. Okay. Untuk kereta panjang macam ni, boleh dapat buat U-turn serupa ini. Tak kisah you parking dalam parking yang sangat tight ataupun sangat ketat ke, ataupun you bawa dalam kampung, ini kereta memang senang lah. So kita testing dia map pick up. Dia memang cukup lah ha. Memang cukup makan untuk kereta MPV macam ini. 1.5cc kereta yang sangat-sangat jimat minyak untuk carry you punya family dan sebagainya. Dan kita cuba handling harsh road, cuba handling dia macam mana handle road bump dan handle cornering. Sekarang dalam lebih kurang 30 lebih 40 jalan dengan speed ini, lalu itu corner memang tak ada rasa lah. Okay, dan kita cuba dia punya U-turn satu kali lagi. So boleh tengok sini jalan ada satu divider. Kita cuba U-turn. Oi, senangnya untuk kereta MPV panjang macam ini ya. Dan pick up dia pun sangat cukup. Especially use lah, you macam stop and go punya tempat, pick up dia memang cukup. Dan gearbox dia pun act dengan sangat smooth lah. Sangat-sangat smooth. Okay, ini kita cuba satu kali lagi. Ini sharp corner macam ini. I drive dalam 40 km per hour, memang tak ada masalah langsung. Dan visibility ya, satu kali lagi, ini kereta pun sangat tinggi. So kita tengok pun sangat-sangat luas lah. Especially kalau jalan highway, rasa memang sedap pakai lah. Pasal kita boleh tengok dengan luas. Kalau depan ada emergency brake, so kita boleh tengok. Dan ini dia handle harsh road macam ini ya, kasar sikit punya jalan pun tak ada rasa sangat teruk lah. Dia memang absorb dengan sangat bagus. Okay, bump lagi. Memang smooth. Dia lalu bump memang smooth. Dan bila sudah slow down dan kita nak pick up balik, rasa pun
memang smooth lah. Dia tak ada, tak berapa rasa dia tukar gear. Okay, saya boleh cakap macam ni lah. Tak berapa rasa dia ada feeling tukar gear. Dan bila you nak sikit power, anytime you tekan, dia bagi. Tekan, bagi. Okay. So bila you slow down balik, dia ada satu echo. Itu echo indicator, dia akan nak keluar lah. So bagi tahu sekarang you adalah dalam keluar cuan yang sangat jimat minyak. So sudah test drive, kita tengok pada interior punya spec dan dia punya space lah. Okay, first kita tengok pada driver side. Sini kita dapat ada push start. So keyless entry dan push start button sekali. Then electric foldable punya side mirror. So untuk tengah sini kita ada satu display untuk information juga. Then dalam kita boleh tengok trip A, trip B dan berapa boleh jalan lagi, berapa mileage boleh jalan lagi dengan minyak sekarang. Dan average berapa liter per 100 km. Sini kita ada multifunction steering, boleh adjust itu stereo, accept phone call, reset phone call. Dan sini kita ada cruise control. Kita sini ada cruise control. So cruise control ini especially jalan highway sangat-sangat tolong lah. Dia tolong control itu minyak semua, tolong control you punya speed. Okay, then kita tengok pada build quality dia. Dia punya dalaman dashboard dia sangat clean lah, sangat bersih, sangat terang lah. So sini ada sikit-sikit serupa itu carbon punya design, kasih kereta nampak lagi sharp, lagi sport. Dan ini kereta, dia punya lagi satu selling point adalah ini kereta dia banyak-banyak storage, so called smart storage. Dekat sini boleh letak you punya phone ke, power bank, dompet. Dalam sini ada ruang lagi. Dan side pintu sini kita boleh letak air botol. Sini pun ada tempat ruang lagi. Dan ini adalah untuk adjust you punya lampu high low. Manually adjust, boleh adjust tinggi sikit ke rendah sikit. Ini ada traction control. Okay, boleh off. Tapi normally kita on je lah. So pintu dia semua pun okay, design nampak cantik. Yang penting ah, satu lagi, kereta ini sangat luas. Bila duduk dalam, sangat luas. Seat dia pun ada support lah. Okay, so ini dalaman dia. Seat dia leather seat wrapped. Ada ini diamond punya design. So ini seat tengah. So kita cuba tengok seat tengah dia. Okay, so saya punya tinggi ya 1.69 lah, kira 1.7. Dan saya sudah duduk dekat sini. Leg room memang besar lagi. Head room pun okay lagi. So kalau dengan setting ini macam, kita cuba tengok kalau duduk dekat belakang. Last row yang paling kita concern. Lagi satu, sini kita ada 4 point punya aircon. Ada 4 aircon keluaran untuk passenger belakang. Soundproof dia memang bagus lah. Bila tutup pintu, saya tak dengar luar punya kereta. Okay, so kasih flat. Okay, so bila naik dan turun pun sangat-sangat senang. Alright. Okay, so tadi adjust setting itu macam,
So kita coba duduk dekat belakang sini. Normally kategori compact MPV last row untuk budak-budak lah kita cakap. Tapi untuk expander ini dia punya last row memang dia cukup luas. Walaupun tadi setting yang default yang sangat-sangat ke belakang. Sekarang saya duduk ke belakang, masih ada leg room lagi. Sekali lagi saya punya tinggi dekat 1.7 meter. 1.7 meter lah saya mana ke tinggi. So leg room masih ada, head room pun sangat-sangat bagus lagi. Head room dia masih ada lagi. So memang cun. Dan untuk belakang kita ada smart storage lagi sini. You boleh letak you punya phone, cup holder dan sebagainya. Especially kita jalan jauh ah, jalan jauh. Contoh you jalan dari you punya destination ke destination adalah 100 km ke 200 km ke. You punya phone atau payah simpan dalam pocket ataupun dia jatuh sini ke jatuh sana ke. Sebab you ada smart storage, you boleh letak dia dekat satu tempat. Lagi sini ada satu 12 watt punya. You boleh letak USB kat sini. Belakang you boleh charge you punya phone. Seat dia memang cukup selesa. Seat dia memang selesa. Pasal dia semua bagi ni leather seat. Senang jaga juga. Okay. Apa lagi? So kita tengok balik ke exterior kereta. Okay, dengan exterior ini dia punya design ah. First kita cakap dia punya design. Dia more on tough lah. Dia serupa dengan dia punya abang Triton. Walaupun dia adalah satu MPV, tetapi dia punya ground clearance dia memang tinggi. Ground clearance maksudnya dari jalan sampai ke kereta dia ada 205mm lah. So contoh you nak naik sikit itu divider ke, ini kereta memang tak ada masalah. Dan dia ada ini by LED punya design. Dan fog lamp dia ada atas. So visibility kereta ini memang dia bagus. So sport rim dia pun 16 inci dengan tayar dia 205 55 dan rim 16 inci. Dia datang dengan 2 ton punya sport rim. So depan dia disc brake, belakang dia drum brake. So cutting dia memang cantik dan juga LED punya tail light. Kita tengok pada tail light dia. So ini tail light dia, macam satu L shape. Alright, so kita tengok pada boot space dia. So normally ini boleh letak you beli punya barang. Dan bawah dia ada smart storage lagi. You boleh simpan barang-barang dalam compartment. Okay. Then untuk kereta ini juga boleh flatten down. Boleh 100% kasih lipat. So selepas you lipat, you boleh masuk. Even you nak masuk bicycle ke, ataupun you ada sofa kecil ke, washing machine kecil ke, you nak masuk pun tak ada masalah. Memang dia luas. Untuk tengah kita pun boleh dilipat. So bila tengah sudah lipat, kalau kita tengok dari sini memang dia luas. Okay, so hari ini punya video sampai sini. Lain kali kita akan test drive lagi detail. Okay, terima kasih kalau berminat dengan video saya. Sila tolong bagi saya satu like dan tolong saya share. So more and more video akan di-upload selepas ini.
sebab hari ini saya pinjam kereta ini sekejap sahaja, lain kali akan test drive dengan lagi detail. So kalau berminat dengan kereta ini, you boleh subscribe saya punya channel, lain kali saya akan update in soon lah. Terima kasih banyak-banyak, thank you and bye-bye. Okay, lagi satu lah, ini last. Okay, parking yang saya paling suka. Pasal saya tak pandai adjust depan, tak pandai agak-agak depan lah. So ini pun baru saya tengok. Ini boleh tengok depan punya space berapa lagi, dan sini kita boleh tengok kereta belakang dan kiri kanan. So semua boleh nampak dalam hanya screen saja. So anda tak perlu turun kereta, naik kereta untuk tengok kereta sudah masuk ke box ini. Okay ya? So ini bonus, satu bonus lagi. Pasal I parking, baru I perasan ini function memang best.